Jazakallahu khairan Ustaz Muhammad Kashah. Saya kira walaupun baru tapi dah boleh sebut fasa 1, fasa 2. Saya rasa agak baik juga itulah kupasan tu ya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada viewer yang baru menyertai kita. Ada Profesor Madya, Dr. Zul Azhan, Ustaz Fikriya, Ustaz Ziyad Mukhtar. Katanya barakallahu fikum jami'an. Al-mawdu'u muhimmun wa mufidun li muhibbil arabiyyah, muhibbil lughatil arabiyyah. Taba'an ya akhi. Baik, kalau saya boleh simpulkan untuk round yang pertama ni, saya rasa kebanyakan IPTA ni kita sekarang ni memberi tumpuan kepada kita punya proses PDP sama ada secara synchronous ataupun asynchronous, iaitu mutazamin al-ghair mutazamin, segera ataupun tidak segera. Maksud segera ni tak semestinya kita perlu berada dalam kelas, kita perlu wajahan li wajhin, tetapi dengan secara online menggunakan pelbagai, jangan kita jumutkan kepada satu platform sahaja. Kalau Webex, Webex sahaja. Kalau Zoom, Zoom sahaja. Ada banyak lebih daripada itu. Sedangkan menggunakan Facebook Live, YouTube Live. Atas hasba ibda'atikum. Based on your creativity. Dan juga kalau kita lihat pelajar kita ni, ada yang capaian yang internet yang bagus. Kita dah buat tahlil hajat kan. Need analysis. Kita dah tahu dah punya keperluan. Kita tahu dia punya atas hilat yang dia ada kat rumah, facility. Jadi kita sesuaikan. Yang internet yang kurang elok ataupun yang tiada capaian, kita perlu kembali kepada fitrah. Bukan fitrah Islam tu, tapi fitrah pembelajaran tu sendiri. Yang penting sampai kepada pelajar. Sama ada kita gunakan gaya post ke, dengan telefon ke, SMS ke. Janji pelajar tu di akhirnya, fi nihayatil mataf, dia dapat apa yang kita nak sampaikan tu. So inilah peranan yang kata membakar, apa, ibarat lilin membakar diri kan, demi menerangi orang lain. Inilah masa untuk kita merealisasikan benda tu. Tetapi yang isu yang akan timbul pula selepas ini adalah bab penilaian ataupun bab ikhtibarat. Orang dah mula bercakap berkenaan dengan assessment. PDPC, PDP berlaku dengan cara online, dengan cara segera dan tak segera dan sebagainya. Ada pembelajaran walaupun menggunakan, masih lagi menggunakan kaedah talaki online, ada yang menggunakan kaedah konvensional yang telah dimodernkan, tetapi nanti isu yang sama akan timbul pada peringkat assessment. Dan saya rasa isu ini bukanlah isu yang tidak menemui jalan penyelesaiannya, tetapi dah banyak dah, dan wacana ini saya fikir nanti kita boleh bincangkan dalam arena yang lain. Adakah kita nak ada universiti mengekalkan final exam tetapi dalam bentuk online, ada yang mengubah kepada apa yang dipanggil taqyimat al-mustamirrah, bermaksud continuous assessment, sama ada secara project work, apa, group work, sama in the individual work. Tetapi akan timbul pula pelajar bila dia ambil 5 subjek, kalau satu subjek ada 6 tugasan, kalau 5 subjek jadi 30 tugasan. Inilah yang akan keluar di dada-dada akhbar nanti. Metro, NST, Berita Harian akan cerita pelajar ni stres. Okay, bila final exam tak ada, seronok dah, tapi berpindah pula kepada dia punya al-wajibat tu, sama ada imma fardiyah atau jama'iyah. So yang tu saya rasa ada medan yang lain untuk kita bincangkan nanti. Kalau kita dapat, daripada saya boleh simpulkan daripada segi tadi tu, kita ada strategi masing-masing bagaimana kita melihat input yang masuk, pelajar-pelajar kita punya keadaan, guru, pensyarah-pensyarah. Kemudian kita tengah buat proses strategi, kita bincang di senat, kita bincang di peringkat fakulti, di peringkat program, and of course one size does not fits all. Tak boleh satu tarika wahidah yang boleh digunakan. Nastahdimuha fi kita maidan, ataupun kita kata fi majalatin muayyanah, majalatin mukhtalifah, semua dunia sama tak boleh. Dan akhir nanti kita akan lihat proses ini akan diakhiri dengan output. Apakah nanti kita kena minta feedback kepada pelajar kita. Kita kata tak nak kita shock sendiri saja, cerita pasal strategi menggunung, cerita pasal produk itu sana sini, tetapi akhirnya pelajar tak dapat apa-apa pun. Itu yang kita nak pentingkan. Baik,
Sebelum kita masuk kepada pusingan kedua, saya nak sarankan kepada viewers ataupun penonton tontonan perempuan yang saya hormati sekalian, para-para akademik, akademia dan juga syekh-syekh, untuk memberikan kalau ada pandangan ataupun soalan, kerana di pusingan kedua ni kita akan menyentuh kepada cabaran dan isu yang kita kerap dengar daripada pensyarah dan pelajar. Mungkin ada isu yang sama kita dengar daripada bidang-bidang yang lain, tetapi pastinya ada isu-isu yang khusus. Contohnya orang kata e-learning ataupun norma baru ni sesuai untuk sahaja-sahaja MC part praktikal saja. Macam mana subjek-subjek untuk adab jahili? Macam mana subjek untuk an-nusus? Macam mana pula untuk subjek-subjek yang kalau di USIM ni ada subjek dinamakan at-tadhawuk al-adabi. Macam mana nak datangkan zauk tu sedangkan dia punya bahan dia tak ada pun, tak hampir pun kepada zauk ataupun at-tadhawuk tu sendiri. Okey. Saya kira jadi daripada input yang kita akan terima daripada pusingan kedua ni, nanti akan terbitlah nanti soalan-soalan daripada pendengar yang kita akan kumpulkan dan kita akan saring, dan saya akan cuba bacakan di pusingan yang ketiga. Jadi saya rasa soalan untuk pusingan kedua ni jelas. Kita terus saja berikan tumpuan kepada Ustaz Muhammad Syarizal. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Prof. Zumanjah Dr. Mami. Untuk pusingan kedua ni, saya berdasarkan soalan yang diberikan, saya akan fokus kepada mungkin cabaran yang dihadapi oleh sahabat-sahabat, para pensyarah yang berada dalam bidang bahasa Arab. Untuk fokus kita berikan kepada pusingan yang kedua ni, saya kira kita boleh lihat daripada sudut cabaran dari pihak pensyarah dan juga pihak pelajar, kerana saya yakin yang mengikuti kita ni juga ada daripada kalangan pelajar. Maka dan kalau kita kongsikan berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh pensyarah pun, saya harap benda ini dapat merupakan satu input juga kepada pelajar untuk saling memahami norma baru yang saya yakin para panel semua setuju bahawa ia bukan sesuatu yang biasa kita buat. Walaupun kita ada persediaan, mungkin ada di sana sini perkara yang perlu kita tampung, yang perlu kita kendalikan dengan cara yang baik. Macam Dr. Hamim sebut tadi, persepsi setengah orang bila sebut pembelajaran dalam talian ni, dia fokus kepada situasi yang melibatkan PDP secara segera tu. Jadi itu yang timbul kadang-kadang, ada yang pensyarah rancang untuk guna macam mana, nak guna Webex atau Zoom ataupun LMS yang disediakan di universiti dalam tempoh 2 jam. Saya kira kita perlu berada pada situasi yang real. Kita tak boleh samakan, nama pun norma baru, kita tak boleh samakan situasi face-to-face belajar di dalam kelas yang boleh kita jumpa dengan pelajar, kita dapat feedback secara langsung. Bila menyebabkan dalam talian, mestinya ada respon itu agak lambat sedikit. Tapi walau bagaimanapun, antara cabaran yang saya nak kongsikan yang pertama adalah bagaimana tentunya para pensyarah, walaupun para pelajar, jangan kata para pensyarah kerjanya kurang dengan situasi PDP norma baru ni. Malah kalau lihat daripada persediaan yang sahabat-sahabat saya buat dan kita lihat, memang jauh lebih mencabar persediaannya daripada persediaan biasa untuk masuk ke dalam kelas. Jadi ia kena ada win-win situation, dan maksudnya kerjasama antara dua pihak. Para pensyarah, saya kira antara yang perlu kita perhatikan adalah dari sudut cabaran, bagaimana nak engage dengan student. Perkara ini saya rasa sangat penting, kerana bagi memastikan kelancaran PDP, para pensyarah tidak boleh membiarkan pelajar, kalau tak ada internet maka biarkan saja dia, pandai-pandailah dia. Tak boleh, kita kena ada perbincangan bagaimana. Kalau macam tentunya tak boleh hadir ikuti sesi secara segera itu, secara langsung, mungkin kita boleh minta bantuan kawan-kawan yang aksesnya okey, untuk dia pula berbincang dengan para pelajar yang mungkin tak dapat akses yang baik ketika sesi segera itu berlangsung. Walau bagaimanapun, kita tak boleh fokus pada segera saja. Banyak seperti mana kita boleh manfaatkan ruang-ruang macam Dr. Kami sebut, yang memang sama ada sedia ada yang kita ambil daripada sumber internet ataupun yang boleh kita bina dalam masa yang terdekat ni. Tapi taklah kita kata from zero, kerana macam Ustaz Wan sebut dan Ustaz Akasha sebut, benda ni kita dah buat sebelum ni pun. Cuma sebelum ini secara
kita kata blended, tapi yang ini memang 100% online. Sebelum ni mood campuran. Kadang-kadang mood campuran ni kita kelakar juga. Kadang-kadang nak hidupkan mood campuran ni, patutnya contohnya kuis dalam online ni, dalam talian, kita serahkan pelajar untuk buat di luar kelas. Tapi kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang kelas soal jawab kuis secara dalam talian tu dibuat dalam makmal, dalam face to face. Maka sebenarnya rasanya defeat the purpose juga. Tapi bila berlaku situasi macam ni, semua pembelajaran secara dalam talian, saya kira soal bagaimana kita nak memastikan para pelajar tu engage, kita engage, kita bersama dengan pelajar. Caranya banyak. Kalau tidak boleh secara segera itu, saya kira medium-medium yang kita kata low bandwidth ni kan, WhatsApp, Telegram, kita boleh follow up pelajar dekat situ. Maksudnya pertemuan semuka itu secara segera menggunakan WebEx ke Zoom, dan kemudian ada kita kata follow up dalam tempoh tertentu untuk kita bincangkan bersama pelajar menggunakan medium yang tidak memerlukan data, penggunaan data yang banyak. Dan saya kira para pensyarah, saya tidak pasti sama ada semuanya bersetuju atau tidak, tapi kalau sebelum ni fokus kita kalau mengajar 2 jam, kita pastikan 2 jam selesai semua sekali apa yang kita nak sampaikan. Dalam situasi sekarang, saya kira kita lebih perlu untuk fikir contohnya apa dia objektif untuk kita sampaikan. Mungkin objektif itu boleh kita capai dalam tempoh seminggu untuk situasi sekarang, bagi memastikan para pelajar yang menghadapi akses yang masalah akses ni internet boleh turut serta mencapai objektif pelajaran dalam minggu tersebut yang kita tetapkan. Jadi tak semestinya pelajaran itu berlangsung pukul 8 hingga pukul 10 seperti mana dalam kelas biasa. Namun kalau pensyarah tetapkan minggu ni, contohnya kalau dalam bidang sastra, kita nak kaji tentang Nusus Syariah Lim Ril Qais. Jadi bukan sahaja 2 jam itu, mungkin tempoh itu, perbincangan itu berlaku dalam tempoh seminggu, yang akhirnya pelajar yang tak ada akses secara mubasyarah itu boleh ikuti dan boleh capai apa benda yang mereka sepatutnya tahu. Dan yang kedua, saya rasa assessment atau pengajaran ni, objektif untuk kita dapat sesuatu, mencapai satu objektif ini, boleh ditandai dengan, saya kira boleh ditandai dengan outcome. Contoh, kalau kita dalam tempoh seminggu kita bincang tentang maktu'at li nusus syariah li Imran Al-Qais, contohnya di akhir itu pelajar dikendaki buat poster contohnya yang kita kata memuatkan isi-isi penting dalam abiat syariah tersebut. Maka sebab itu dibincang lagi. Saya kira akhirnya objektif pelajaran akan tercapai, walaupun kalau sebelum ni dalam tempoh 2 jam mungkin mereka dah faham segala-galanya, tetapi bila dalam situasi sekarang dengan kekangan yang banyak, tempoh seminggu itu kalau dapat kita capai objektif, saya kira kita tidak hadapi masalah yang besar dalam menyampaikan PDP kita dan memastikan ia berjalan dengan lancar. Cuma kekangan-kekangan itu perlu kita tangani, dan saya kira yang paling penting adalah hubungan antara pensyarah dan juga pelajar itu kena sentiasa engage, kena sentiasa ada masalah bagi tahu. Apa perancangan yang pensyarah nak buat, bagi tahu awal kepada pelajar supaya pelajar dapat masa. Contoh seorang pensyarah dia buat Facebook live contohnya. Setengah jam cerita tentang kasidah tertentu, kasidah Nabi Ghadubiyani contohnya, dalam tempoh setengah jam. Ada pelajar yang tak dapat ikuti secara live, tapi mungkin selepas itu bila terakam dalam Facebook, mungkin selepas itu dia ada capaian dan data. Sekarang ni ada 1 gig secara percuma setiap hari. Mungkin ketika itu dia dapat ikuti rakaman live Facebook tersebut. So kalau nak sebarang pertanyaan, dalam grup WhatsApp. Saya kira perkara-perkara ini tidak menjadi masalah yang besar kalau ada effort daripada pensyarah dan juga daripada pelajar. Itu yang pertama. Bagaimana kita nak tangani, dan saya kira semua ada perancangan lah, dah hebat dah dalam tempoh 2 bulan ni kan untuk hadapi situasi ini. Yang kedua, cabarannya mungkin saya nak sentuh dari sudut bahan pengajaran. Fokus kepada tiga-tiga yang ahli panel ni, sahabat saya ni, semua sekali ni dalam bidang e-pembelajaran dan memang ada inovasi yang makruf. Ladal Jamik, semua orang tahu. Tapi bagi contohnya saya, yang mungkin sebab itu dipilih oleh Dr. Hamimi untuk bersama melontarkan idea, subjek yang saya ajar berkisar tentang pengajian kesusasteraan Arab, yang saya kira biasanya kita secara face-to-face dalam kelas kita mempelajari abiat syariah, kemudian kita analisis aspek bahasa, aspek nilai, bagaimana nak dapatkan at-tadawub al-adabi. Jadi perkara ini dari sudut bahan pengajaran, pertama saya kira
sebelum kita pergi kepada usaha yang boleh kita buat, persyarah menghasilkan bahan, pertama tadi saya rasa Ustaz Wan ada sebut, Ustaz Akasha, kita perlu memanfaatkan bahan sedia ada yang Dr. Kamimi sebut. Mungkin ada perlu usaha untuk one stop center mungkin. Bahan pengajaran ni sebenarnya dalam dalam contohnya pembelajaran puisi Arab contoh sebagai contoh saya ambil benda ni lah, mungkin yang ajar nahwu, yang ajar balaghah lebih kurang sama, tapi saya ambil contoh dalam bidang yang saya dekat lah. Contohnya puisi Arab. Jangan ada orang kata musim pandemik ni tak kena tolak puisi Arab, terutama puisi Arab jahili, kerana contohnya Abu Firas Al-Hamdani, seorang pengisi zaman Abbasiyah yang meninggal tahun 357, satu zaman dengan Al-Mutanabbi, dia kata asy'aru diwanul Arab. Syair ini adalah merangkumi semua, nak tahu tentang Arab, tentang sejarahnya, nasab keturunannya, kebanggaannya, haiwan-haiwan yang digunakan, semua sekali, tempat-tempat geografinya ketika itu semuanya berada dalam Al-Ash'ar Al-Arabiyah, Al-Qasaid Al-Arabiyah. Okay, sekarang saya promote puisi Arab pula ya, Ustaz Wan. Jadi contoh, saya bagi contoh, para pelajar boleh rujuk Google saja laman web Ad-Diwan Mausu'atu Syairil Arabi. Kat situ banyak, banyak tu kita tak akan ambil semua, kita ambil yang kita pelajari, kerana kita belajar ni kita ambil kunci saja, lepas tu kita tak boleh nak kuasai semua, tapi kuncinya ada. Type Ad-Diwan Mausu'atu Syairil Arabi, ada banyak. Ada yang dia akan dengan abjad yang berbaris, dan ada nak dengar cara orang Arab baca, boleh tekan klik pada buttonnya. Dan juga ada satu lagi, adab.com, Al-Mausu'at Al-Alamiyah li Syairil Arabi. Dalam tu ada nubzah tentang syair penyair. Boleh klik dekat perkataan tu, boleh dia pula pergi kepada mu'jam, apa makna dia, syarahnya secara ringkas. Jadi saya kira perkara ini tak jadi isu besar, kerana banyak dah laman web yang dibina untuk menyediakan bahan-bahan ini. Cuma persoalannya, okey, sekarang bahan dah ada. Sebagai contoh, bahan dah ada. Dengan contohnya saya bagi dua laman web tadi, sebenarnya para pensyarah boleh minta pada pelajar, contohnya dia baca dua daripada satu qasidah, dia baca pada dua sumber yang berbeza. Di situ kita boleh buat perbincangan, bukan saja sebelum ni pensyarah syarah satu per satu. Sekarang pelajar boleh baca, tapi bila bila dalam situasi ataupun dalam webex ataupun untuk PDP secara segera tu, pensyarah boleh minta pelajar buat perbandingan apa yang disyarahkan dalam laman web A, apa yang disyarahkan dalam web B. Boleh buat discussion yang saya kira tak perlu ambil masa yang lama, kerana para pelajar telah akses sebelum kelas tersebut secara segera tersebut. Betul kan, segera tu macam contohnya Webex, Zoom dan sebagainya. Jadi kita boleh buat dalam bentuk diskusi, dengan keadaan semua orang bersedia. Jadi saya nak nyatakan sini, effort atau usaha pelajar itu sangat perlu. Kalau minggu ni belajar contohnya puisi Amir Al-Qais, pelajar saya kira sebelum ni tunggu dalam kelas baru dapat nota dan sebagainya. Sekarang pelajar perlu cari, contohnya kita belajar walaupun tak boleh contohnya 15 bait, kalau dapat 5 bait satu pertemuan, saya kira itu perkara yang cukup baik, kerana kita nak dapat kunci saja. Contoh saya ambil contoh lagi, kalau kita ambil qasidah abyad syariah di Amir Al-Qais, saya rasa biasanya yang belajar bahasa di Malaysia akan belajar Amir Al-Qais tentang mukaddimah talaliyah di wasful lay dan sebagainya. Contoh kifa nabki min zikra habibin wa manzili bisiqti liwa bainat takhuli fahawmali fatubiha falmikrati lam ya'fu rasmuha lima nasajatha min janubin wa syam'ali. Dua bait ni boleh discuss macam-macam. Kita boleh minta pelajar, mana dia al-af'al dalam dua bait ni? Ada nasajatha, ada kifa, ada lam ya'fu. Apa? Kita boleh bincang. Minta pelajar yang bagi feedback. Kalau nak bincang sebelum tu dalam grup WhatsApp boleh, tapi dalam pertemuan semuka nak dapatkan engagement tu, boleh kita ditanya apa dia kat situ. Kita boleh, itu dari sudut nahwu, kita boleh tengok di situ bagaimana contoh bincang, apa dia ad-dakhul dengan hauman, kedudukan tempat, yang mana sekarang Emirat Grace nak cerita tentang di mana kedudukan rindunya kekasih dia tu, walaupun ini tentang kekasih, tetapi dari sudut
Baik tu kita dapat tahu, oh okey, pembicara ada huni tempat, nama bukit, Haumal, kemudian ada Todeh Mekra. Jadi dia tempat kekasih mereka itu berada di bertengah-tengah di antara empat tempat tersebut. Kita boleh bincang, sangat menarik benda ni, tapi melalui perbincangan, bukan sahaja pensyarah. Saya bagi saja, ini yang mungkin pelajar tak ambil perhatian, pelajar hanya menunggu saja. Dan perkara ini pun, contohnya kita sebelum mulakan kelas buat dalam poster, bagi dua bait tersebut, pelajar boleh bersedia untuk mencari maksud dan sebagainya. Termasuk juga kalau kita nak belajar contohnya nahwu dalam Al-Quran, contohnya pensyarah sebagai cadangan lah, saya tidak kata saya tahu semuanya, tapi saya nak kata bahawa boleh kita buat pembelajaran itu secara interaktif pun melalui respon daripada pelajar. Nak kata engagement tadi, dapat respon daripada pelajar. Contoh kalau kita lihat, kalau kita belajar Iltofah contohnya, kita bagi ayat Quran, contohnya dalam surah Al-Hajj, para pelajar, ataupun kita minta para pelajar sendiri yang buat design sikit poster. Kita ambil surah Al-Hajj ayat 35, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni sebenarnya saya bincang dengan doktor kami ni, wal muqimi as-salah. Okey, macam ni idhofah tu boleh ada alif lam pula mudhafnya. Bincang dengan pelajar. Jadi nanti pensyarah bagi respon dan sebagainya. Jadi daripada contoh ini, saya nak sebut bahawa tak ada isu tentang masalah besar tentang bahan tak ada, macam mana cara nak dapat engagement daripada pelajar dan nak bagi markah untuk penilaian. Kalau kita kata penilaian berterusan, feedback bagaimana aktifnya pelajar memberi respon, di situ kita boleh bagi markah. Di situ kita boleh bagi markah. Kita bukan sahaja nak uji dia dia menghafal ingat ke tidak, tapi participation dia, bagaimana dia memberi jawapan, mengulang dan sebagainya. Dan akhir sikit lagi, bila sebut tentang, saya sentuh tadi tentang takhasus kan, jadi Ustaz Wan dan Ustaz Aziz tadi, Ustaz Wan dan Ustaz Akasha tadi ada sebut tentang macam yang dibangunkan, walaupun untuk mubtadiin, Ustaz Wan sebut tadi UMK ada ada web ke apa, ada web ataupun pengisian yang untuk mubtadiin kan. Saya kira pelajar takhasus boleh ikuti. Kalau dah hebat tentang bahan yang ada dalam tu, boleh bincangkan macam mana untuk improve lagi, bagaimana untuk masukkan maudhu ini pula, apa aplikasi yang digunakan, apa baramis yang digunakan, macam mana nak bagi respon pelajar tu dapat dirakamkan dan dapat dikumpulkan. Persoalan-persoalan ini bukan saja untuk ilmu mubtadiin, tapi juga untuk ilmu takhasusin. Jadi banyak, saya kira ada ICHA, saya ulang balik, ED1 dalam sastra Arab, ED1 oleh Profesor Dr. Rahmah, guru saya Profesor Dr. Rahmah Ahmad Osman DYA, dia ada ED1. Dalam tu ada abiat syariah, ada syarahnya, ada usul balaghahnya, ada i'rabnya. Ain Majrurat oleh Profesor Madya Dr. Najib Hamudi. Nah, ini semua anak buah pada dekan Profesor Madya Dr. Nur Habibi, Hamud Dr. Hamadullah, ada perisian berkaitan dengan flashcard dan juga secara guna dalam Al-Hatif Al-Taki. Banyak-banyak, saya kira banyak yang boleh kita manfaatkan. Jangan kata tak ada, tapi cabaran mesti ada. Tapi persoalannya sekarang, bagaimana untuk kita mendepani cabaran tersebut dengan memanfaatkan perkara yang dah ada pun sebenarnya. Saya kira itu sahaja untuk persoalan yang kedua. Okey, syukran jazilan. Barakallahu fiqh. Kita ada soalan daripada penonton, tapi saya akan kumpulkan dulu dan saya akan bacakan kemudian. Okay, walaupun nanti kita ada Ustaz Wan Abdul Aziz, tafadhal Ustaz. Okay, terima kasih kepada moderator Prof. Madya Dr. Hanimi. Berbalik kepada persoalan tentang tahdiat ataupun cabaran yang dihadapi dalam tempoh pelaksanaan PDP secara online, memang diakui untuk kita bandingkan dengan antara orang kata PDP secara konvensional dengan PDP secara online, kita tak boleh kata kita makan apple, kita nak rasa orange, tak boleh. Saya pernah terjumpa quote tu daripada seorang profesor, kita nak makan orange, kita nak makan orange, kita nak rasa macam apple, tak boleh. Semestinya bila PDP secara online ini, ada pro, ada cons dia.
PDP secara konvensional, kita bersemuka wajahan wajahan, kita dengan pelajar secara bertalaki, secara direct langsung, kita boleh sentuh pelajar, kita boleh terangkan secara detail, secara face to face, itu ada kelebihan dia. Namun cabaran yang dihadapi, saya mungkin boleh kongsikan tentang cabaran yang kami hadapi. Ini memang cabaran yang kita tidak dapat dinafikan. Terutama sekali dalam khusus wajib universiti ataupun takhasus khusus mubtadi ini ni. Cabaran kita setiap khusus yang ditawarkan di universiti, kita ada kita punya objektif pembelajaran. Dan secara tidak langsung kita perlu mencapai objektif pembelajaran, walau apa cara pelaksanaan implementation delivery method yang kita laksanakan pada dalam PDP kita, namun kita tak boleh lari ataupun tersasar daripada objektif pembelajaran. Itu yang utama. Dan dalam garis panduan ataupun pekililin daripada kementerian MQA itu sendiri pun menyatakan bahawa delivery method assessment, apa sahaja bentuk pentaksiran yang dilaksanakan dan penyampaian yang dilaksanakan itu terpulang, is orang kata fleksibel, terbuka, namun mesti orang kata berjalan di atas landasan dan juga untuk menuju kepada objektif. Jadi kami di UMK, saya kongsikan, kami di UMK khusus bahasa asing ini UBA 2012 dan 2022, kita menawarkan kepada pelajar peringkat level mubtadi ini. Kalau ikutkan kepada CEFR punya framework, kan, Common European framework itu, kita hanya baru level A1 dan A2. A2 pun tak boleh capai. Jadi level mubtadi ini sangat mubtadi ini, bawah peringkat ini. Dan kita punya learners kita pun, kita pelajar-pelajar yang tidak pernah mengambil ataupun belajar bahasa Arab sebelumnya. Jadi kita tidaklah khususkan kepada yang memang tak pernah belajar langsung. Kita kata dia bukanlah daripada sekolah aliran agama. Maknanya di SPM dia tidak pernah belajar bahasa suku-suku bahasa sekarang. Even though kita di UMK, setiap semester kita, pelajar-pelajar kita bukan saja daripada Muslim, kerana bahasa Arab ini dia selari dengan agama Islam. Tapi kita menerima ramai pelajar daripada pelajar berbangsa Cina dan India. Itu satu cabaran kepada kami. Pelajar bahasa Cina dan juga pelajar bahasa India memang kita ada setiap semester. Dan untuk capai objektif kita, bila kita buat secara online, kita terikat kepada 4 objektif untuk khusus kali. Yang pertama, kita terikat ingat kepada bila membetari proficiency bahasa untuk penguasaan bahasa. Kita terikat kepada 4 maharat utama. Tutup ekornya. Jadi objektif kita nak capai setiap maharat itu supaya objektif pembelajaran, bila pelajar keluar daripada kelas khusus ini, apa yang akan dapat? Adakah sama seperti Afiq, Afiq, dia datang dengan zero knowledge bahasa Arab, tak mampu bercakap langsung, Afiq, tak kenal huruf Arabia, tak reti nak sambung huruf bahasa Arab, tak kenal apa itu fa'il, apa itu isim, apa itu haraf, adakah dia akan keluar dengan benda yang sama? Tak kenal? Tidak. Kerana kita kena, kita punya proficiency, kita terikat dengan 4 maharat. Yang pertama, kita buat maharat istimak. Okay, cabaran kita, bila kita nak capai objektif maharat istimak, kita kata al-qudrah al-talib an yastati', untuk mampu mendengar. Bila dia dengar bahasa Arab tu, dia boleh tahu hadza kalimah, hadza arabi, hadza huruf huruf makharijul huruf ataupun huruf hijaiyah daripada alif hingga ya. Dia boleh dengar dan boleh mampu dan boleh tentukan ke mana betul. Jadi mungkin dari segi kita, kalau kita bincangkan secara secara teorinya, susah nak buat maharatul istimak melalui online learning ni. Tetapi kita dah buktikan melalui aplikasi-aplikasi tatbik kod yang ada. Melalui aplikasi tatbik kod yang ada, sebenarnya kita boleh menjalankan ujian maharatul istimak kepada pelajar secara atas talian. Yang mana kita boleh buat dalam bentuk menggunakan, macam saya gunakan LMS saja, Learning Management System University. Kita ambil plug in quiz, kita record audio pensyarah setiap soalan, dan pelajar boleh dengar. Pelajar dengar, sekali dengar, dua kali, akhirnya boleh tentukan berapa kali pelajar boleh dengar, attempt dia untuk mendengar audio tersebut. Sebagai contoh, kita katakan kita buat ayat yang simple, kan, kita buat ayat yang simple, pelajar dengar dan pelajar tentukan which one soalan, jawapan yang betul, yang munasib dengan apa yang didengari. Dan daripada situ, pelajar dengar dan terus jawab tanpa dia tak boleh nak meniru mana-mana. Sebab
memang melalui maharatul istima'. Kalau contoh kita kata assessment maharatul istima', sebab ujian mendengar. Selalunya kita dalam kelas biasa kita kata ujian mendengar. Selalunya kalau dalam kelas biasa pensyarah cakap di depan sama ada pelajar tulis ataupun pelajar pilih jawapan yang sesuai. Jawapan sahihah. Dan benda ini boleh diaplikasikan dalam secara online. Hatta kalau kita nak minta pelajar orang kata praktis sekalipun, ada juga web tools ataupun aplikasi-aplikasi yang sesuai. Sebagai contoh, Quizizz, Quizlet. Dalam Quizlet kita ada aktiviti pelajar dengar, pelajar contoh dia ada dalam bentuk flashcard, pelajar play and then dia dengar perkataan tersebut dan pelajar boleh ulang balik, kan? Dia panggil ada voice recognition. Bila pelajar sebut balik, note balik apa yang dia dengar, dia ulang dan sistem boleh detect, sistem boleh recognize is it true or false, betul ke salah. Kalau salah maksud salah ni, sistem akan bagi tahu khata. Kalau betul, sistem akan bagi tahu sah. Dan itu untuk ini cara cabaran kami. Yang kedua, kita ada qiraah, baharatul qiraah. Kita nak latih pelajar supaya mampu membaca. Bagaimana nak mampu membaca teks, kan? Nak boleh baca jumlah Arabiyah basitah ataupun nak baca qita'ah qasirah dalam bahasa Arab untuk level kami, untuk mengikut level. Dan sebagai Ustaz Akashah sebut tadi, macam kami laksanakan, boleh dijalankan. Iaitu sebagai contoh, kita nak buat assessment, kita boleh menggunakan meminta pelajar menggunakan screencast automatic. Melalui screencast automatic, pelajar boleh merekod cara pembacaan dia. Kita bagi kertas pasirlah. Maslum, ma. Pelajar buka screencast automatic yang 7 only, ma. 7 only. Dia macam ni. Contoh, pelajar boleh rekod screen dia. Dekat screen tu pelajar tak boleh tipu, sebab pelajar perlu memilih. Ma, 7 only. Itu yang saya selalu beri kepada pelajar. Jadi pelajar perlu sambil video membaca teks bahasa Arab itu dengan tarikhatul sahihah bersama dengan dia punya face macam kita sekarang ni. Maknanya kita nampak screen dan kita nampak dia sedang baca. Dari segi dia punya sebutan, cara sebutan betul. Amal watch TV Amal watch TV. Kita boleh buat penilaian. Seperti mana sama. Amal watch TV face. Kita nak test maharatul qiraah. Okay. Kalau kita nak buat maharatul qiraah dari segi reading comprehension, okay, level yang mungkin level Amal watch TV bawasik, kan? Dia faham ke tak faham dari segi qiraah yang panjang itu untuk jawab soalan itu. Lagi mudah kita menggunakan konsep ujian dalam talian saja. Okey, untuk muhadasah. Okey. Cabaran yang ketiga dalam untuk proficiency ni, kita ada level objektif yang ketiga, pelajar mampu bercakap. Mampu bercakap dalam bahasa Arab. Sama ada kita mulakan dia bercakap dengan tuwarat atau apa ataupun at-ta'aruf bin nafs. Pelajar memperkenalkan diri dalam bahasa Arab simple. Ataupun naikkan sebab kipas. Kita macam kami di UMK, kami ada belajar Cina. Contoh kami dia daripada kampus daripada bidang fakulti perniagaan, fakulti sains. Ramai pelajar-pelajar kami daripada bahasa Cina. Dan mereka sangat berminat. Mereka sangat berminat belajar bahasa Arab. Dan juga bila menggunakan menggunakan aplikasi-aplikasi ini, dia sangat membantu. Sebagai contoh, kita nak belajar tentang pelajar bagaimana nak sebut makhraj, makharijul huruf as-sahihah. Kan? Kasih. Dan bila kita datangkan bersama dengan satu audio, video, kita letakkan dalam kita punya learning management system LMS kita, ataupun kita letakkan video itu, kita share dalam group ke masalahnya. Pelajar yang orang kata nak ulang balik. Saya ada seorang pelajar pun suka kongsi kan? Seorang pelajar bangsa Cina. Dia datang juga, belajar masuk kelas saya, zero knowledge. Tak kenal bahasa Arab, tak tahu apa-apa pun. Tapi oleh kerana kita pun sibuk, nak bagi special treatment pun susah. Susah nak bagi special treatment, ada kata-kata kita ada tugasan lain. Jadi dia datang dalam kelas, tetapi dengan bantuan kita punya online system seperti MOOC, saya tanya secara secara directly kepada pelajar saya ini, apa yang menyebabkan awak boleh score dalam final exam dan score dalam semua assessment? Dia kata, Ustaz, setiap hari saya dengar audio Ustaz dalam MOOC. Setiap hari saya main aktiviti yang disediakan dalam LMS. Sebab setiap proses pembelajaran bahasa, kita tidak bolehlah orang kata terikat dengan muhadarah saja. 2 jam tu 2 jam muhadarah.
kan, kita syarah. Kalau kami di di bahasa Arab ni, kita punya wahdat dirasiah ni tak adalah banyak sangat. Mungkin ada 6 mawadhi' saja, 6 tajuk. Kalau muhadarah 2 jam satu hari, satu kelas minggu tu boleh habis dah kita punya silibus, kita punya mukarrar. Tapi dengan setiap tajuk pembelajaran, contoh makhraj, makharijul huruf, huruf hijaiyah, bagaimana kaifiyah an-nutq, bagaimana nak sebut bagi pelajar-pelajar yang baru. Jadi di situ kita buat, kita embedkan ataupun kita integrasikan antara aktiviti-aktiviti secara atas talian untuk mengatasi masalah ini. Jadi pelajar lebih suka seronok kerana pelajar di zaman generasi sekarang, generasi X ke Y ke Z ni sekarang ni, dia suka bermain. Berbanding dia dengar, dia ketidur. Dia suka ada aktiviti, kan? Al-ansyata al-ghawiyah ni sangat penting. Jadi di situ untuk kita take balik pelajar supaya pelajar-pelajar ini rasa seronok belajar bahasa Arab. Kena ada sebagai contoh aplikasi Quizlet, Padlet, Quizzes, H5P sekarang ni. Yang terbaru kita pada, kita ada H5P yang boleh diintegrasikan di dalam learning management system itu sendiri. Sebab itu saya kata, kalau learning management system universiti yang menggunakan platform sebagai contoh platform Moodle, sudah cukup lah. Sudah cukup je. Tinggalnya para para pensyarah untuk guna dan buat, menyediakan konten sahaja. Kan, bagi kami, kami semua guna LMS, banyak guna LMS dari segi aktiviti-aktiviti pelajar. Kita buat dekat Padlet, kita integratekan dekat LMS kita, pelajar perlu buka LMS saja. Maksudnya seperti mana dia buka Padlet, pelajar buka, kita buat dalam Quizlet untuk buat quiz ke buat aktiviti ke, pelajar buka dalam dalam kita punya LMS, dia boleh diintegrasikan, dia dah ada itu teknologi punya lah, HTML5 punya code lah apa semua. Okay, jadi di situ untuk 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 tackle pelajar non-Muslim, sebab sekarang ni pelajar banyak belajar sendiri, dia jumpa kita secara face to face ataupun secara secara mutazamin seperti Dr. Prasabi sebut, Prof. Nami sebut mutazamin, iaitu face-to-face ni jarang sangat. Kalau kelas 2 jam seminggu, kalau dia kita buat live secara 2 jam sepanjang, habislah 1 gig dia masa tu, hari tu. Belum lagi masuk subjek lain, kan? Belum lagi masuk subjek lain, subjek kita pun kena top up lain dah, kan? Internet yang 1 gig. Jadi kalau kita ambil 10 minit saja sebagai contoh, PPT sudah menyediakan framework, dah menyediakan framework bagaimana nak laksanakan PDP. Kalau kelas yang 1 jam, berapa minit video perlu disediakan contoh, untuk mengelakkan daripada berlakunya pada high bandwidth punya style. Sebagai contoh, kelas 1 jam, pertemuan 1 jam, pensyarah menyediakan video muhadarah. Berapa minit? 10 minit saja. Yang lain, adakah habis muhadarah, bagaimana kita nak menilai pelaksanaan keberkesanan tajuk tu, capai tak capai objektif. Contoh setiap hari kita ada objektif pelajar. Contoh kami hari ni pelajar kena faham aqsamul kalimah. Okay, kita buat muhadarah 10 minit dalam bentuk video. Okay, selepas buat video, mesti datang bersama aktiviti. Aktiviti inilah aktiviti pengukuhan terhadap muhadarah yang kita sediakan tadi. Pelajar faham tak faham? Bila dia boleh buat aktiviti, dia mampu menyelesaikan aktiviti sama dalam online tersebut. Dan akhir sekali, bahagian yang ketiga, kita perlu datangkan bersama dengan dengan tugasan. Tugasan sama ada graded ataupun non-graded. Itu terpulang. Jadi daripada situ, ini walaupun kita nampak dia sebagai cabaran, tapi kita boleh hadapi nak capai objektif pembelajaran. Asalkan objektif pembelajaran kita tercapai. Kan? Dari segi Prof. Dr. Khabib sebut tadi, terutama dari continuing assessment, nak buat final exam, kemampuan untuk meniru. Macam kami, kami akan buat taqdimat al-mustamirah. Kan? Taqdimat al-mustamirah yang final exam itu kita tukar kepada projek akhir. Bagaimana pelajar nak laksanakan projek akhir, kita tengok sama ada fardiyah ataupun jama'iyah. Okay? Dari segi kerana kami fokus kepada al-ittisalat, iaitu bahasa Arab untuk komunikasi. Dekat level pertama dan level kedua, mustawal awal, mustari, kita adalah untuk komunikasi, pelajar boleh bercakap. Pelajar daripada tak kenal bahasa Arab, tak kenal huruf hijaiyah, sampai dia boleh bercakap tentang, cerita tentang diri dia, ta'rif bin nafsi. Yang kedua, dia boleh cerita tentang keluarga dia. Abi ismuhu Ahmad wa ummi indi 6 orang adik beradik, kakak dia nama apa, abang dia nama apa. Dan akhir sekali, pelajar boleh ceritakan tentang
kehidupan dia belajar di bahasa Arab, kehidupan sebagai seorang pelajar di universiti, walaupun dalam bentuk kosir pendek sikit-sikit dia. Tapi alal aqal kita punya kita punya scope, kita punya learning objective kita adalah untuk melihat komunikasi pelajar boleh bercakap bahasa Arab. Itu kita share cabaran. Dan yang paling mencabar sikit kami di bahasa Arab ini, iaitu maharatul kitabah. Ini cabaran besar sikit. Bagaimana kita nak tackle pelajar maharatul kitabah? Sebab bila kita sebut maharatul kitabah, pelajar mampu menulis, nak kena sambung huruf tu. Ustaz Ijaz, nak kena sambung alif dengan ba, boleh sambung tak? Ba dengan ta boleh disambung tak? Kalau sambung semua boleh tak? Jadi kita nak kena tackle. Tapi kalau menggunakan teknologi, mungkin bagi pelajar-pelajar yang ada, orang kata kalau pakai note 10, ada stylus tu, mungkin boleh lah kot dia nak sambung secara physically. Namun apa yang kami laksanakan? Oleh kerana kami di Basarah, kami ada kitab At-Tamari, buku latihan. Sebelum awal semester itu, pelajar dah kata dah ambil dah buku, bawa balik dah. Jadi kita tak nak sia-siakan pelajar, dia beli buku ni takkan tak guna. Bila tak guna, mungkin pelajar memang kalau kita tak suruh guna, dia takkan guna. Melainkan ada inisiatif sendiri. Jadi kami laksanakan cabaran ini, kami minta pelajar menyelesaikan, siapkan tugasan dalam ni secara penulisan. Tulis. Memang tulis, betul-betul tulis kat rumah. Tulis physically, sebab kita nak tengok maharatul kitabah. Kita nak tengok penulisan dia. Mampu tak menulis? Sama mampu tak menulis dalam bahasa Arab? Kan, sama ada dari segi nama dia sendiri ke, tulis sambung huruf tiru ke macam mana. Dan daripada situ pelajar perlu scan, ataupun dia buat short video, dia complete tulis, dia buat short video tentang buku yang dia tulis dan submit kepada pensyarah. Pensyarah akan nilai satu seorang per seorang. Itulah yang saya berkongsi tentang assessment yang dilaksanakan. Sebab dalam bentuk PDP kita boleh cerita macam-macam gaya PDP boleh buat, kan, banyak aplikasi. Tapi dalam bentuk assessment pula banyak kita boleh buat. Dan bahasa Arab kita tidak terkebelakang, masih lagi boleh buat. Walaupun dalam bidang bahasa, kita ada voice recognition, nak tentukan, nak tahlil akhtak kan, betul tak betul sebutan dari segi makhraj dia. Kita ada voice recognition punya program yang boleh kita aplikasikan dalam komputer, baramij hasubiah yang sesuai. Yang tinggal para pensyarah, para pengajar muhabbil lughatil arabiyah kena, orang kata, ada usaha untuk buat. Sebab tanpa bahan pengajaran, tanpa bahan pembelajaran, PDP tak boleh berlangsung. Kita nak mengajar dalam kelas pun, kalau kita tak prepare slide, kita tak prepare buku, kita tak prepare nota, kita tak boleh belajar, tak boleh mengajar kan. Sama juga kalau dalam secara online pun, kita kena prepare, kita bangunkan secara ni. Mungkin tadrib al-muallimi, iaitu latihan-latihan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ini dipolishkan balik. Sebab aplikasi tatbiqat al-hasubiyah atau tatbiqat hatifiyah yang ada ni, yang banyak yang ada, sebagai contoh, saya bagi contoh satu lah, H5P. Aplikasi ni sangat menarik. Dia ada 45 package. Sama ada nak buat video, nak buat interaktif video, sama ada nak buat quiz, sama ada nak buat latihan, sama ada nak test recognition voice, sama ada nak tukarkan, nak suruh pelajar tu buat bercakap, dan kita set sistem itu detect untuk bahasa Arab, dia boleh cover semua bahasa. Jadi saya rasa cabaran-cabaran yang dihadapi ini boleh diatasi. InsyaAllah boleh diatasi. Saya bukan bercakap atas kapasiti saya orang ilmu ni, bukan. Maksud saya, bila kami pun di MK pun, kami ada juga kibarul muallimin. Alhamdulillah, kibarul muallimin di UMK boleh menerima perkara ini, dan pelaksanaan PDP kami boleh berlangsung dan juga assessment kami pun, tugasan assessment pelajar boleh kita laksanakan dengan lancar setakat ini, dengan apa kata, menggunakan walaupun secara online. Kita tengok kepada kesesuaian environment. Mungkin ada pelajar yang tak mampu online, kita boleh, macam contoh pelajar perlu hantar pen drive ke, kan. Tapi nak mengelakkan pelajar perlu upload secara berat, nak upload ni, contoh nak upload ke dalam sistem berat, file besar YouTube, contoh YouTube,
sampai video, satu video pelajar. Projek akhir dia ada buat video sepanjang selama 3-5 minit atau 10-15 minit. Kita menggalakkan untuk share link Google Drive saja. Sebab pelajar, setiap pelajar saya percaya semua universiti dia ada account universiti. Gmail dia, account email universiti tu tak. So bila email universiti ni dia unlimited. Kadang-kadang pelajar ramai tak perasan benda ni. Dia jarang, dia tak suka guna email universiti sebab dia rasa ada nama email universiti kan, tak tak nama tu tak catchy. Dia suka nak guna nama catchy dia. Tapi dia lupa bahawa email universiti dia punya, kalau storage dia untuk untuk Google Drive dan sebagainya unlimited. Berbanding kalau email personal dia 15 gig je. Lebih 15 gig dia tak, dia kena bayar. Ha, berarti so itulah yang. Dan saya nak share sikit lagi yang saya dah, kita kami dah complete dah. Untuk makluman semua, kami di UMK kita ada program Asasi MARA. Kita kerjasama dengan MARA dan UMK yang sekarang belajar di Kulim, College MARA Kulim. Dan baru saja kita endorse kita, dia punya result final. Dan dialah kelompok yang pertama yang kita buat final assessment secara online. Maknanya pelajar kelompok yang pertama kena PKP tu waktu final exam. Itu huara juga sikit lah, peringkat awal. Namun kita boleh kata dia belajar bahasa Arab juga. Bahasa Arab untuk persediaan ke sebelum masuk ke UMK. So bila dia dah masuk UMK, dia tak boleh ambil dah lagi subjek bahasa Arab. Dia kena ambil bahasa asing lain. Sebab dia universiti UMK lebih tekankan kepada penguasaan banyak bahasa. So, jadi pelajar-pelajar ini yang baru habis final ni, itu kita melihat pelaksanaan dia sangat positif. Pelajar hantar video dia, kalau yang boleh hantar video secara online, dia hantar online. Bagi pelajar yang tak boleh online, dia dia akan masukkan dalam pen drive ataupun CD, dia post pada pensyarah dia secara fizikal. Dan kita tiba benda tu, dan alhamdulillah kita bila pensyarah di sana, Ustaz Zural, terima kasih kalau dia ada, saya rasa dia ada tadi, Ustaz Zural, dan dapat penerimaan itu. Dan alhamdulillah dari segi objektif, dari segi kualiti tugasan yang dilaksanakan oleh pelajar tu, alhamdulillah boleh, mana kita boleh kalau kita analisis selepas pembelajaran itu, CLO, setiap CLO learning objektif tu tercapai. Dan alhamdulillah bila pelajar tercapai dapat objektif tu, kita sebagai pensyarah pengajar ni pun kita rasa alhamdulillah kan, tercapai objektif pelajar. Sebab kadang-kadang kita takut, kita ni syok seorang-seorang mengajar ni, pelajar dapat tak dapat apa yang kita ajar kan. Entah-entah balik keluar kelas seperti mana masuk kelas, zero dengan zero. Itu yang bukan yang terkakut. Jadi saya rasa itu adalah perkongsian bagaimana cabaran-cabaran yang nak hadapi, khususnya dalam nak melaksanakan continuing assessment ataupun final exam ataupun final project bagi menghadapi. Sebab pelajar perlu markah, pelajar perlu grade kan, sebab nak grade nanti, sama ada nak dapat A ke nak dapat B, itu yang pelajar concern. Takut kalau belajar saja tanpa ada penilaian, di mana kita nak nilai berkesan ataupun tidak. Jadi doktor, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, jazakallahu khairan Ustaz Wan Abdul Aziz. Walan nantakil ila al-mutahaddith al-thalith. Falyatafaddal majura Ustaz Akasha.